Okay, kita buka soalan lisan. Tadi ada belakang soang. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, kita tahu kedudukan imam dengan makmum bila dua, makmum sebelah kanan kan? Tapi bila contoh situasi kita solat, makmum ambil sebelah kiri, apa perlu kita buat? Sama ada kita nak ubah dia ke ataupun okey, ustaz mau bagi penjelasan. Okey, okey, terima kasih. Soalan ni bagus. Semua dengar kan? Kita solat seorang-seorang. Makmum masuk. Bila makmum masuk, makmum ni kalau seorang-seorang, dia duduk belah mana? Kalau makmum tu lelaki lah, dia duduk belah mana? Dia duduk belah kanan. Belah kanan ni, belah kanan depan, imam depan sikit ke selari? Ulama' berbeza pendapat. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata depan sikit lah sebab imam tu amam, depan, ke depan lah sikit. Tapi kalau ikut Imam Bukhari dan sebahagian ulama' yang lain, dia kata tak, tak apalah, apa saya nak duduk depan sikit. Dalam hadis kata, Ibnu Abbas ketika mana Nabi berqiyamul lail, dalam hadis Bukhari, Ibnu Abbas, dia Nabi solat qiyamul lail, malam. So dia masuk, dia berdiri sebelah Nabi, belah kiri. So Nabi pegang jambul ya. Nabi letak belah kanan. Faja'alahu ala yaminihi. Nabi jadikan Ibnu Abbas belah kanan Nabi. Tapi hadis tak kata kanan dan belakang sikit. Hadis kata belah kanan. So sebab itu sebahagian ulama kata kalau makmum seorang-seorang, kita imam, makmum seorang, so kanan selari. Mazhab Syafi'i kata depan sikit kerana dia imam. Saya berpandangan selari. Tapi ada kadang orang tak faham. Kita masuk, kita betul-betul sebelah dia, dia lari ke depan. Kejauh lagi, lari ke depan. Tapi tak apalah. So kalau dua kali dia lari tu, maksudnya dia mazhab Syafi'i lah, kita ikut je lah belakang dah. Biar dia ke depan sikit, tak apa. Kerana benda ni ijtihad. Ha, ijtihad. Cara nak faham dalil ni, yang saya kata rajih dengan marjuh. Dua-dua ada dalil. Cara nak faham dalil tu, dua-dua ada. Ada hadis yang sama. Ha? Baik. Katalah dia masuk belah kiri. So, dia buat, buatlah macam Ibn Abbas buat. Tarik jambul dia. Ha. Tapi ustaz, saya tak kenal dia sebab kat RNR. Kan? Solat ke arena, macam mana Ustaz? Imam berubah. Lalu depan dia. Ni dia kan? Lalu depan. Dia pun akan tengok juga lah. Dia ada tengok, tak apa. Ha? Itu yang sebenarnya. Jangan jadikan imam belah kiri, jadi imam belah kanan. Jadikan makmum belah kanan. Jangan jadikan makmum belah kiri. Kita berubah. Ha? Tapi itulah kadang-kadang manusia ni, orang Melayu ni bila masuk solat, dia macam tak boleh nak bergerak langsung kan. Kadang-kadang solat Jumaat, depan tu kosong. Dia dah angkat takbir dah. Depan kosong. Semua dah angkat takbir. Dia dah kata nanti, pasal apalah depan aku yang kosong. Mestilah nanti dia cakap macam tu. Pergilah cari tempat lain untuk kosong. Depan aku pasal apa? Geraklah Syekh. Mazhab Syafi'i kata, gerakan itu gerakan yang besar melebihi 3 anggota besar. So kalau kita depan tu kosong, langkahlah 1, 2, 3. Kalau nak pegang mazhab Syafi'i lah, kalau Hanbali dia tak letak had, dia kata amalan yang banyak. Yang macam mana amalan banyak? Kalau orang tengok tepi tu, orang kata macam, ni solat lagi ni. Tapi kalau dia buat pergerakan tu, orang kata macam, ni solat ke menari? Itu pergerakan yang banyak. Dia tak letak had. Mazhab Syafi'i dia lebih buat kaedah lah supaya orang boleh nilai terus. Maka boleh je anggota yang banyak, jangan lebih dari 3. Anggota yang besar, anggota yang besar maksudnya, kalau jari anggota kecil, ini anggota kecil. So kita gerak lah, jangan takut sangat. Okay, sebab tu saya kata padam handphone kan. Kita solat 1 masuk dalam poket 2, jari yang bergerak tu tak kira, baru 2. Angkat, tutup kan, tutup, angkatlah 3. Batal tak solat? Tak batal.
daripada kita biar handphone tu mengganggu orang lain dengan ringtone yang mengganggu, sangat mengganggu ringtone ni. Kan sebahagian ringtone lah, kadang-kadang imam pun boleh gelak. Sila.